Kita berdua di roti klot di tengah jalan. Di samping kita duduk di jalan, kita juga satu-satunya di Ketapua. Manfaatnya sangat besar, yaitu untuk mengatasi air bersih yang ada di Kota Ketapua. Nanti kita keliling-keliling di area bendungan ya, teman-teman ya. Ikutilah perjalanan Oma Mabiti bersama keluarga. Dan jaga kebersihan, tidak boleh coret-coret. Kita lestarikan bendungan ini supaya jangan rusak dan airnya selalu ada. Ini rumah-rumah apa itu? Ada lima ini. Itu rumah air ya. Ini mengairi nanti sampai di kota-kota. Ini kan hujan kan belum.
kalau sandal ada air sudah mendidih, kalau ada air baru mendidih. Cuma instrumen mungkin pengaturan mungkin ya. Rangka masih perbaikan, jadi Mama Bibit ini tidak bisa sampai datang di sana. Ada sementara ada pengerjaan, jadi kita cukup sampai di sini. Lain kali kalau ada kesempatan untuk bisa dibuka, kita akses sampai di sana, kita akan ambil gambar di sana. Sementara kita hanya cukup sampai di jalan sini saja. Karena ada orang kerja, masih ada proyek-proyek kerja. Ini adik bungsu juga mau action, yaitu ada di bendungan Roti Klot. Di jalan, di tengah jalan. Oh papa pilih hanya enak tongkat kaki. Oh Mama Betty ini lutut sakit. Karena ini dalam. Jadi apa? Ya, pengerjaan ini. Kita tidak bisa sampai di sana. Kita cukup sampai di sini aja. Begitulah teman-teman ya. Sudah terpaksa lah hanya di jalan kita. Oke, kita akan pulang nih teman-teman. Perjalanan kita lanjutkan ke keluar dari Roti Klot ini. Apa? Tanda apa? Ketinggian air. Ini rumah ada Thank you.
Bapak ini. Jadi ada rumah lima ini rumah pintu. Rumah pintu. Terus ada manfaatnya satu-satu rumah pintu apa begitu? Itu untuknya pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Pintu itu apa? Pintu itu. Nah, patrolinya kan di atas. Jadi kita kasihnya pintunya kan air kalau teman-teman. Air banyak. Semakin meluas. Ator naiknya pintunya ini di bawah. Jangan keluar. Lewat ini sebenarnya. Kalau air banyak, berarti buka satu pintu atau dua atau bisa semua pintu. Bisa semua pintu. Tapi kita lihatnya sih. Lihat dari sini ketinggian itu tadi ya, ketinggian air. Itu mengalir kemana? Mengalirnya ke persawahan. Oh, ini untuk persawahan. Begitu. Ini gunanya untuk persawahan. Salinannya lewat sini. Kalau pengalirannya lewat sini. Waspada untuk apa airnya meluap kita lewat tanda sini kalau bersamaan di bawah yang di bawah. Oh dari situ di bawah itu. Oh yang tadi dari ya, ya. Terus kalau rumah instrumen itu kita ambil isometer sama klinometer. Oh, ada pengukuran apa pengukuran sih bahasa sekarang yang ada tulisan bendungan roti tulisannya pada apa? Ada kerja? Waktu itu air juga bendungan roti juga? Tidak. Bang. Bisa baca. Terus ini rumah-rumah ini? Itu rumah Gaduk Pandang. Itu apa itu rumah? Nah, itu rumah Gaduk Pandang yang di sebelah rumah. Rumah gadang, gardu pandang, rumah dinas, ada rumah genset. Ini dari sebelah kiri. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan like, serta bagikan. Komentar ya. Puaslah kita untuk lihat-lihat bendungan ini, kemudian pengairannya yang di posisi sebelah mana, untuk alir ke sawah kita tidak tahu. Ini ada orang kerja. Pandang, rumah dinas, dan rumah genset yang kita syuting tadi itu ada 3 rumah. Jadi ini harus steril karena genset tidak boleh. Oh, ini menggunakan matahari karena kalau
kalau listrik mati otomatis kan air nggak bisa mengalir. Cukup jauh olahraga ini kita. Ada dampak bagi masyarakat, apakah itu kemudian bertambah atau tidak ada kejadian gitu kan? Mana saya tanya-tanya di masyarakat juga di sana. Terima kasih. Mama Betty mau menuju perbatasan Kota Aen. Roti pot sudah. Jadi kita cukup lelah nih teman-teman jalan naik kan. Ini opa papa ini masih ini. Terengah-engah. Kayaknya tidak kuat. Capek. Jadi nanti sampai di perbatasan ini. Perbatasan tuh jalan jauh lagi. Insya Allah kuat ya teman-teman.